Melalui Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesti Nuraini memberikan himbauan kepada masyarakat Palembang untuk tidak panik secara berlebihan terkait virus COVID-19 atau corona, dan dirinya meminta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan khususnya bagian tangan dengan mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik, berolahraga, dan berdoa. Dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai berita hoax yang tersebar di dunia maya, karena ini menyebabkan dampak kekhawatiran secara berlebihan di masyarakat. Salah satunya dampaknya terjadi kelangkaan masker dan antiseptik yang terjadi saat ini. Masyarakat, sekali lagi saya harapkan untuk tidak panik berlebihan atau menanggapi ini secara berlebihan. Yang penting adalah menjaga kesehatan. Karena jika badan kita sehat, corona itu tidak akan menginfeksi kita. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah memohon kita semua dilindungi dari infeksi corona. Tim Liputan Sriwijaya TV.